orang yang mencintai selalu punya risiko untuk dibenci. Eh, cewek kampung, lu tahu gua pemilik rumah ini. Jangan belaga lu. Kau kira orang di kampung tidak ada yang bertanya tentang dirimu? Loh, kenapa jadi marah-marah? Semua menjauhiku, semua membenciku. Saya protes, Papa tidak pantas seperti ini. Persetan dengan anggapanmu. Tutup mulutmu. Macan!